today. I hope you are good. For today's lesson, we are going to learn about EPL, cultural study, and also writing exercise. Now, let's start our class for today. Good luck, everyone! For today's cultural study lesson, Miss Lydia will teach you about parts of apples. Untuk pelajaran cultural study hari ini, Miss Lydia akan mengajarkan anak-anak tentang bagian dari buah apel. Now, let's take a look at all of the parts of the apple fruits. The first part of the apple fruit is the leaf. Bagian pertama yang akan kita lihat adalah bagian daun dari buah apel. The leaf is usually attached to another part of an apple, which is the stem. Bagian daun biasanya terhubung dengan bagian lain dari buah apel, yaitu tangkai dari buah apelnya. Move on to the next part, which is the stem. The stem is a part of apple fruit that always connect the apple to the branch of the apple tree. Bagian tangkai dari buah apel adalah bagian yang menghubungkan buah apelnya dengan pohon buah apel. The next part is the apple skin. It is the outer part of an apple fruit. It is usually has a green color, red color, or a mix between a yellow and a pink. When you eat it, you can always cut it, or if you like it, you can eat the apple fruit with its skins. Bagian selanjutnya dari buah apel adalah kulit dari buah apelnya. Kulit apel adalah bagian terluar dari buah apel. Ketika kalian memakan buah apel, kalian bisa mengupas kulitnya ataupun memakan buah apelnya sekaligus dengan kulitnya. Kulit dari buah apel biasanya berwarna merah, hijau, atau campuran antara kuning dan juga pink. Now let's move on to the next part of an apple, which is the flesh. The flesh is the most nutritious part of an apple. It is fresh and juicy. The flesh is the most dominant part of an apple fruit. Bagian selanjutnya adalah bagian daging dari buah apel. Bagian ini adalah bagian yang paling bergizi dan juga memiliki banyak vitamin. Bagian ini adalah bagian yang paling berair dan juga yang paling enak. Bagian daging dari buah apel adalah bagian pembentuk utama dari buah apel. We are almost done with the part of an apple. The next part is the core. When you cut an apple into two, you can always see the core in the middle of the apple fruit. The shape of an apple core is almost look like a circle and always placed in the middle of the apple fruit. Selanjutnya adalah bagian inti dari buah apel. Bagian ini selalu berada di tengah dan anak-anak bisa melihatnya ketika kalian memotong buah apelnya menjadi dua. Bagian inti dari buah apel ini berbentuk mirip seperti lingkaran dan selalu terletak di bagian tengah dari buah apel. The last part is the seed of an apple. It is placed in the center of the core. The seed is the beginning of an apple tree. So, it's important. Bagian terakhir adalah bagian biji dari buah apel. Bagian bijinya biasanya terletak di tengah-tengah dari bagian inti sebuah buah apel. Bagian biji adalah awal mula dari pohon apel dan juga buahnya. Jadi, biji adalah bagian yang juga penting untuk apel dan juga pohonnya. Okay, I'm done explaining about the part of apple, part of fruit. Miss Lydia sudah selesai menjelaskan tentang bagian-bagian dari buah, yaitu buah apel. Now, for today's cultural study lesson, Miss Lydia wants you to do this worksheet. But before that, let's write down your name and the date of today. Just like that.
Let's try to trace all of the apple part. Starts from here. What is this part called? Yes, it's a skin. Now let's try to trace the skin. It's like that. Now let's move on to the next part. What part is this? Correct. This one is a stem. Now let's try to trace it. Like that. Mari kita coba mengerjakan satu lagi. Bagian apa ini? Ya, ini adalah bagian flesh. The flesh of apple. Mari kita tebalkan kata flesh. Seperti itu. Now, please complete this worksheet at your home. You just have to trace the part of the apple. Anak-anak hanya perlu menebalkan bagian-bagian dari apelnya. And that's it for today's lesson. If you were done with your task as usual, please send all the video and all the photo to Miss Lydia. Kalau sudah selesai dengan tugas-tugas hari ini, tolong kirimkan videonya dan juga fotonya ke Miss Lydia ya. I will be waiting for all of your tasks. And that's it from Miss Lydia today. Bye everyone!